Sumber melaporkan, Park Seo Joon akan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Dilansir dari Sumpi.com, salah satu sumber industri mengungkapkan Park Seo Joon akan membintangi The Marvels, yang merupakan sequel dari Captain Marvel Blockbuster 2019. Agensi yang menaungi Park Seo Joon, Awesome M, tidak memberikan komentar terkait kabar tersebut. Jika kabar yang telah beredar tersebut dikonfirmasi benar, hal tersebut akan menjadi proyek pertama Park Seo Joon di industri Hollywood. Sebelumnya, Park Seo Joon berperan sebagai cameo dalam film Parasit. Saat ini, Park sedang syuting film konser Utopia bersama Lee Byung Hun dan Park Bo Young. Park Seo Joon akan menjadi aktor Korea kedua yang membintangi film Marvel setelah Ma Dong Suk membintangi film The Eternal. Park Seo Joon diproyeksi ikut dalam Marvel Cinematic Universe. Adapun Brie Larson, Teonah Paris, dan Iman Vellani menjadi tiga pemain pertama yang mengkonfirmasi keikutsertaan mereka pada sequel Marvel. Film ini akan disutradarai oleh Mia Da Costa. Dijadwalkan film The Marvels akan tayang pada 11 November 2022 di Amerika Serikat.